Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada video kali ini saya akan melakukan penyemprotan pertama pada tanaman sawi putih. Nah, namun sebelum berlanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan yang terbaru atau update-update yang terbaru dari channelnya Petani Kampung. Karena di channel Petani Kampung ini merupakan channelnya para petani muda dan para petani milenial. Untuk penyemprotan pertama pada tanaman sawi putih, di sini saya akan menggunakan fungisida, yaitu fungisida sejuta tanaman. Kenapa bisa disebut fungisida sejuta tanaman? Karena fungisida ini hampir semua tanaman yang usianya masih muda ataupun generatif ini kebanyakan menggunakan fungisida tersebut, karena ini sangat sangat bagus untuk pertumbuhan awal. Nah, fungisida tersebut yaitu adalah fungisida antrakol. Ini fungisida antrakol yang berbahan aktif propineb 70%. Nah, kenapa saya menggunakan fungisida ini? Selain dengan kualitas yang bagus, karena ini antrakol merupakan salah satu produk dari Bayer, ini sangat bagus dan sudah ternama untuk di fungisida. Ini antrakol ini mengandung zinc. Jadi memberikan efek yang atau zat hijau daun, sehingga dapat membantu untuk proses pertumbuhan di kuncup ataupun di daun-daun muda. Dan bahan aktif propineb ini ataupun fungisida antrakol ini sangat sangat bagus untuk tanaman di usia 1 sampai 25 ataupun 20 hari setelah tanam. Ini sangat bagus digunakan, apalagi kalau misalkan di musim kemarau. Ini sangat bagus karena ini tidak terlalu keras lah untuk di kelasnya fungisida. Namun fungisida ini sangat bagus untuk di pertumbuhan di awal. Nah, untuk deskripsi fungisida ini. Ini merupakan fungisida kontak yang bersifat protektif, yaitu melindungi tanaman dari serangan jamur. Nah, kalau di awal-awal itu biasanya ada pitium, itu bisa dijaga dengan fungisida antrakol ini. Nah, hampir semua tanaman yang sudah saya tanam ini untuk di awal saya selalu menggunakan antrakol. Nah, untuk dosis aplikasi antrakol ini saya menggunakan dosis 2 gram per liter air. Jadi mungkin kalau untuk di kemasan ini ada 2-3, dan ini di kemasan di belakang ini sudah tercantum nama tanaman dan juga dosisnya.
Namun untuk sawi putih saya menggunakan 2 gram per liter air. Nah, lalu untuk insektisida ini karena masih di awal, saya menggunakan insektisida yang murah-murah saja, namun hasilnya ini sangat sangat ampuh dan bagus, yaitu Turek, insektisida Turek. Ini dari cap kapal terbang. Nah, untuk bahan aktifnya Turek ini adalah Bacillus thuringiensis, dan ini bisa mengatasi ulat crow, terutama ini untuk ulat-ulat Spiderman ataupun ulat yang kecil-kecil yang dari kupu-kupu keper. Ini sangat bagus dan ampuh. Nah, untuk cara kerja insektisida ini merupakan racun lambung, dan ini untuk insektisida Turek ini dosis bisa menggunakan 1 gram ataupun 2 gram per liter air. Terus kalau untuk kebanyakan para petani itu menggunakan takarannya itu sendok makan, jarang yang menggunakan takaran yang ada jumlah takarannya. Jadi ini diperkirakan satu sendok makan itu sekitar 10 gram. Jadi kalau kita menggunakan misalkan 2 gram per liter air dan menggunakan tangki, ini saya menggunakan tangki yang ukuran 16 liter, ini bisa menggunakan sekitar 3 sendok makan. Nah, untuk efek dari insektisida Turek ini sangat berbeda dengan insektisida yang lain. Kebanyakan para petani itu kalau dalam menggunakan insektisida pengennya itu yang pagi hari semprot, siang hari ataupun sore hari ulat sudah mati, kebanyakan seperti itu. Namun untuk di Turek ini jangan heran bagi para petani semua, karena ini bersifat racun lambung, jadi perlahan dalam membunuh ulat. Dan untuk perbedaan lainnya ini dari insektisida Turek ini, ulat yang mati ini akan berwarna hitam. Jadi ini berbeda. Kalau yang insektisida kimia yang lain itu efeknya kan warna ulat itu kuning kebanyakan. Kalau di Turek ini ulat yang mati itu warnanya hitam, dan efeknya itu setelah 2-3 hari. Nah, jadi bagi para petani semua jangan heran kalau misalkan pagi hari nyemprot tanaman, siang hari ulat masih pada hidup, ini jangan heran. Karena efeknya itu setelah 2-3 hari. Nah, itulah cara saya ataupun pengalaman saya dalam penyemprotan tanaman sawi putih. Semoga banyak manfaatnya bagi para petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.